Selamat berjumpa dengan Radar Banyuwangi Channel. Ini adalah program inovasi desa Kabupaten Banyuwangi. Melalui runtutan program yang panjang, akhirnya dari desa-desa kita tuntut untuk berinovasi. Mereka kita tuntut betul berinovasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ujungnya dari program inovasi desa ini, Kabupaten Banyuwangi yang telah dicanangkan tahun 2019, ujungnya adalah P2KDD. Kita adakan pelatihan penyedia peningkatan kapasitas teknis desa. Dari sini desa-desa kita undang hadirkan ke sini, terutama dari 4 kecamatan. Kecamatan Bangurjo, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Cileragung, dan Kecamatan Sangkuran. Dari ini yang kita undang hadirkan pesertanya adalah yang pertama adalah dari unsur sekretaris desa dari 4 kecamatan itu, yang kedua dari unsur-unsur KPMD, dan yang ketiga adalah unsur ke pendamping desa, dan yang terakhir adalah unsur. Kami adakan satu kali satu hari, yaitu tanggal 4 Desember. Yang meladakan karya adalah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuwangi. Anggarannya adalah dari tim pengelola inovasi desa dari 4 kecamatan yang diterap dari program inovasi desa Provinsi Jawa Timur.